Sobat Brilian, perkenalkan saya Yunita Durman. Saya customer service di BRI Kantor Cabang Ruteng. Hari ini saya mau mengajak Sobat Brilian untuk mengenal lebih jauh teras kapal BRI. Untuk Sobat Brilian ketahui, Bank BRI merupakan satu-satunya lembaga perbankan di Indonesia yang memiliki layanan teras kapal. Saat ini saya sedang berada di teras kapal BRI Bahtera Seva 2 yang melayani di wilayah Kepulauan NTT Labuan Bajo. Selain memberikan layanan akses perbankan, teras kapal BRI juga berkontribusi dalam beberapa kegiatan sosial. Seperti yang sedang kami lakukan saat ini, Bank BRI bekerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat dalam upaya percepatan vaksinasi COVID-19 di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dengan Bapak siapa, Bapak? Bapak Iksan. Bapak sudah ikut vaksin tadi? Sudah. Ya. Bapak, bagaimana menurut Bapak pelaksanaan vaksin hari kemarin dan hari ini, Bapak? Pelaksanaan vaksin yang dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah maupun provinsi, masyarakat semua sangat antusias sekali dengan adanya vaksin ini. Apalagi sudah masuk tahap kedua, itu sangat luar biasa, sangat antusias. Bapak ada harapan mungkin itu terkait dengan kegiatan vaksin ini mungkin kedepannya apa manfaatnya untuk Indonesia? Harapan yang terutama untuk tim medis. Tim medisnya selalu kuat, selalu semangat untuk menanggapi COVID-19 ini. Yang terutama, Indonesia sehat. Terima kasih, Bapak. Oke, Kakak, mohon maaf, boleh tahu dengan kakak siapa? Dengan kakak Asri. Berkata dari Puskesmas Labuan Bajo. Kakak, bagaimana menurut kakak pelaksanaan vaksinasi di Pulau Komodo hari kemarin dan hari ini? Dari kemarin kita sudah melaksanakan vaksinasi dosis 2. Jumlah sasaran yang sudah divaksinasi dari kemarin sampai pada hari ini sebanyak 680 orang. Dan kegiatan ini berjalan dengan baik, terus tidak ada kejadian pasca imunisasi. Ada beberapa orang yang tidak divaksinasi itu karena mereka lagi ada sakit seperti hipertensi. Terima kasih kepada Bang Beri yang telah memfasilitasi kegiatan kami untuk pelayanan percepatan vaksinasi di Desa Kepulauan khususnya di Desa Pulau Komodo. Harapan kami semoga kedepannya bisa menjalin kerjasama untuk desa-desa kepulauan di tempat-tempat lain. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sukses terus. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Haji Aksan, Kepala Desa Pulau Komodo. Dengan adanya kegiatan vaksinasi untuk Desa Pulau Komodo dari kemarin tanggal 12 sampai tanggal 3 hari ini berjalan dengan baik dan aman. Dan juga kepada seluruh warga antusias dan terima dengan seikhlas-ikhlasnya telah dilaksanakan kurang lebih 1.000 yang telah divaksinasi. Juga dipandu oleh Polair, baik dari provinsi, dari kabupaten, juga medis dari kecamatan dan kabupaten. Juga kami ucapkan terima kasih kepada BRI yang telah mendukung
juga sekaligus pengantar tim-tim vaksinasi juga tiba di Pulau Kodo dalam keadaan selamat. Semoga selesai vaksinasi pada hari ini, kembalinya ke Labuan Bajo nanti akan dilindungi Allah Subhanahu wa taala sampai ke tempat tujuan. Indonesia.